biasa sekali, ternyata KBS ini berdiri sejak 1916, jadi sudah sangat tua. Dan satwanya lebih dari 2000-an satwa, dan di samping itu bisa performanya sampai hari ini cukup membaik ya Pak ya, bahkan kalau dibandingkan dengan pre-COVID sudah mencapai 70% pemulihan. Jadi saya turut bangga dan mengapresiasi bagaimana manajemen dari KBS ini bisa merawat kebun binatang ini dengan sangat-sangat baik. Dan tentunya ini menjadi destinasi pariwisata bagi warga Surabaya dan sekitarnya. Dan di sini juga 50% ada ruang hijau, jadi bagus sekali untuk refreshing gitu ya untuk warga Surabaya. Dan harapannya kedepannya tentunya bisa terus berinovasi ya Pak ya. Karena tadi saya tanya kok bisa selama ini? Nah, ini luar biasa karena kalau saya tanya beberapa titik-titik wisata, usaha wisata di Surabaya itu banyak yang tutup. Jadi ini kiat-kiatnya perlu dipelajari kok bisa bertahan sampai luar biasa selama ini KBS. Jadi tadi terus berinovasi, Pak Roni tadi cerita ke depannya ada aviari ya Pak, dan ada nanti sambungan akses masuk yang baru langsung ke terminal. Jadi sehingga ini juga aksesnya akan semakin mudah untuk warga Surabaya dan sekitarnya datang ke KBS.